Assalamualaikum kawan-kawan, nice to meet you here my channel Rons 2020. Don't forget ya, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, dan share. Ini pulang kerja, kita disambut dengan tanaman istri saya nih. Kita mau review tanamannya dia lagi. Nah, tanaman-tanaman kecil yang seperti yang di belakang saya ini. Oke. Mari kita lihat videonya. Mudah-mudahan menginspirasi, dan kalau seandainya ada yang mau ditanyakan silakan di komentar. Oke, cekidot. Jadi tempo hari itu waktu lagi rame-rame tanaman, dia juga mulai ya, mulai-mulai ditanam. Jadi sebelumnya ada juga video saya itu. Ini udah mulai berubah nih. Nih, jadi jenis-jenisnya macam ya. Ini yang naik tuh yang ini yang dibilangin janda bolong. Tadinya kita cuman dapat batangnya aja. Jadi dapat batangnya aja sama istri saya ditanam, rupanya bisa berkembang juga. Jadi dapat batangnya ditancapin jadi begini. Nah, ini nggak tahu nih bunga-bunga apa. Saya juga kurang hafal yang kayak gini. Mungkin ada teman-teman yang ini bisa silakan. Saya kan tidak begitu ini sama bunga. Nah, jadi bunga-bunga daun ya, berwarna-warni. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini ada posisi di depan jendela rumah ya, rumah kontrakan saya. Nah. Ya, lumayan lah buat kegiatan dia tuh sore. Nah, ini janda bolongnya tadinya dipotong, ditancap. Tatonya membesar, dipindahin lagi ke sini, malah nambah juga. Subur rupanya. Ya kan? Jadi tidak begitu rumit sepertinya. Nah, ini sama yang tadi. Enggak tahu nih namanya tanaman apa. Kalau ini lidah buaya ya. Ini jadi anak tetangga yang ngasih nih. Tadinya batang-batang kan begini. Tuh, udah ada anakan. Jadi buat iseng-iseng aja buat ini, rupanya lumayan ya, bagus-bagus, indah-indah di rumah. Yo, ini juga nih apa ini? Saya kurang hafal. Jadi kalau ada yang teman-teman yang bisa ini, terima kasih. Nah, ini kalau nggak salah lidah mertua ya, kalau nggak salah nama. Nah, ini tuh jadi jenisnya agak macam-macam. Nih. Ini sampai ke bawah tuh. Ini nanamnya di depan rumah, mataharinya dapatnya di sore. Nah, ini kosong ini. Ini kosong. Kemarin dibeli hanya bentuknya kayak akar ya. Akar seperti akar doang. Ini juga. Jadi belum, ini baru beli kemarin, baru ditanam. Gak tahu nanti bentuknya seperti apa. Mungkin kita akan bikin lagi videonya. Nah, yang ini warga juga warga baru. Ini dari gambar. Belinya kita beli di online ya. Gambarnya bagus ini. Kembangnya seperti apa. Tapi nanti kita lihat apakah dia bisa berbunga apa tidak. Nanti kita juga akan review. Oke, terima kasih. Ya, kita buat iseng-iseng, tidak untuk ini. Kalau seandainya ada yang mau minta bibitnya silakan dikabar-kabar. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Salam kompak, jalin silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.